Malam ni kita nak gerak ke Langkawi. InsyaAllah BMN 41 Proceed Travel. Okay, insyaAllah kita akan gerak ke Langkawi lah. Okay, sedikit penerangan InsyaAllah besok kita akan naik feri jam 1. Rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu mu'minin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin. Boleh tak bunuh orang yang tak bersalah? Ha? Mana tahu eh. Yah, hotel lu dekat. R&R tapah. Okey, R&R Taiping. Bas berhenti di sini sebab tayar bas bocor, pecah. Tu solat sini. Kaja, okay. Ha, akhirnya ke Langkawi kita ya. Fuh, tukar baju dah. Buat apa kat sini? Buat apa kat sini? Hai. Buat apa kat sini? Kita nak ronde-ronde. Tapi sayang, kita tayang, kita baru buka. Okay, jom. Jom. Siap dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak ke mana? Ha, ni dia geng, geng dapur kita. Oh. So, ceria semua. Okey. Walaupun tayar pancit. Eh, ni tayar baru beh. Ha, baru. 2 biji. Okey, pukul 9 kita sarapan di R&R Gurun. Lagi sejam setengah nak sampai Kuala Belis. Insyaallah. Okey, alhamdulillah dah sampai JT Kuala Belis. Kita roro eh. Macam baby kan, makan tidur. Makan tidur. Okay, kita nak naik Roro. Okay, itu dia. Okay, ha, pandang ni, pandang ni. Satu, dua, tiga. Jom kita masuk Roro. Bismillahirrahmanirrahim. Okey ini Roro itu bas kita tu dalam tu. Kita nak naik Roro. Ha, pernah naik tak? First time eh? Inilah Roro. Wak pan kata Loro. Roro. Ha, kita nak Loro jam Loro. Okey, kita naik atas tu. Okey, kita naik atas. Ha. Oh, ini kawasan Roro kan? Hello, 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 hello. Ha, siapa yang buat break, kita sampai sini. Kalau tuan nak lepas, barang sudah lepas. Roro jam Loro. Nombor tadi. Okay.
mana ke mana? Hah? Oh, banding dengan Kak Maya. So. Ah, baru betul gerak. Ah. Okey, ini dia Roro eh. First time naik Roro pergi Langkawi ni. Jadi Roro ni gerak jam loro. Alright, kalau macam tu, apa-apa saya ucapkan selamat datang ke Pulau Langkawi. Bila siapa yang sudah datang, selamat datang kembali ke Pulau Langkawi. Alhamdulillah, kita pun sudah sampai di Pulau Langkawi dengan berjaya amannya. Okey, macam mana perjalanan kita? Naik feri loro tadi? Panas. Apa-apa saya ucapkan, saya beritahu nama saya dulu lah. Nama saya Muhammad Fadil Ashraf. Panjang sikit nama tu, jadi kita pendekkan boleh panggil Fadil lah. Umur tu muda lagi, tahun ni baru masuk 26 lah. Yang 18. Jangan. Okey. Umur 26 lah, agak muda lagi. Boleh panggil adik-adik lah. Boleh kita ada yang tahap anak-anak buat dah ni. Ya. Saya adalah madu pelancong untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sirih. Okey, ini dia. Okey, jom kita tengok. Mari. Orang buat gamat. Ah, kita ke sana dulu. Lepas ni baru kita tengok ni. Okey, kita boleh ke sana dulu. Tengok dia buat gamat, jom. Boleh celup-celup-celup.
Oh. Okey, jom kita tengok. Siapa berani celup tangan? Siapa berani celup tangan? Okey. Celup ah, cuba celup, celup. Celup. Kalau pegang ni. Tak binatang dia nak. Ha? Tak binatang sapu. Celup sapu. Tapi jangan pegang ya, benda celup. Sapu kat tangan. Pagi sampai ke petang dia orang tutup kedai, dia orang padam api lah ni, dia orang padam. Esok sama balik pagi pula. Perulang macam tu. Seminggu kau siap. Panas ya? Ya. Berbagai-bagai herbos kita nampak lah. Bunga serai ada, bunga cuci ada. Macam-macam ada lah. Untuk barang-barang tu banyak macam-macam serai-serai semua. Oh, ini silat ni. Sini pun silat orang ni. Mandi mandi minyak ni. Pendekar ni. Mat kilau. Itu apa Ibu Gamat dia? Ya, Ibu Gamat. Di mana Ibu Gamat ni, dia orang keringkan dulu. Nah, selasakan juga. Boleh lah. Dulu dia masak kat depan. Ni eh? Ha, celup, celup. Tadi ada cerita tadi. Itu yang hitam-hitam ya? Yang pendek tadi. Ini yang ni. Ah, itu kena pilih. Ambil, ambil, ambil. Ya. Ha, Ais, siapa kita? Ha. Ha, siapa-siapa? Ha, lepas, Ais. Siapa je? Belajar, Ais. Belajar silat nanti. Habis silat kita kena mandi minyak tau. Mandi minyak? Ini minyak gamat. Ha, kita mandi minyak gamat dulu. Ha, boleh cuba. Tapi jangan pegang langa ya, bahaya. Confirm. Ayang kacau, okey, ni celup. Celup tangan. Ha? Celup tangan. Ayah, tengok ayah. Tengok ya, anak ayah celup. Ini bukan tengok tu, tengok tu. Ha, bang. Yo, terror. Tengok anak ayah. Oh. Hebat tu. Hebat tu. Ha. Okey. Okay, jom. Saya nak bagi jumpa produk antara tiga produk dalam untuk masalah tersebut. Kita ada krim terapi Buginam. Yang ni kita bagi jumpa secara percuma. Andai kata kalau abang-abang nak cuba, boleh datang sini hulur tangan, kita nak bagi cuba. Rugi ni kalau tak cuba. Untuk angin-angin badan, kebas kaki, kebas tangan semua boleh pakai. Ada yang nak try tak? Boleh datang dia hulur tangan, kita bagi try. Rasa dulu sebab apa produk ni dia lain daripada produk yang ada dekat pasaran. Dia sebab yang ni dia mula-mula sapu, dia rasa sejuk. Lama-lama lagi bila banyak bergerak baru dia rasa panas. Ikut air yang tujuh kita. Ya? Sebutan harga ni 8 lah, kita bagi dengan harga RM15. Ada lagi lah nak try. Ya, dia panas. Dia mula-mula sapu, dia sejuk. Lama-lama dia akan panas. Dia akan ikut ilmu tubuh kita. Nak muntah. Kita ada ni. Paling senang nak bawa driver. Paling senang nak guna. Ni nama dia Aroma Terapi Roll On. Cara nak pakai dia, bungkuk dia, penutup dia, roll on. Dan yang best dia untuk orang yang ada masalah pening kepala yang kuat, yang ada migraine. Pakai yang ni memang best. Sebab dia panas dia tu. Benar. Gamak dimasak secara tradisional dulu. Tapi gamak sekarang dimasak semua kilang lah sebenarnya sekarang. Kilang dah lebih cepat dan mudah dan lebih efektif sikit lah. Tuan nak baca. Okey, ni kedai patik Jawa asli. Ni orang Jawa ni. Wah, orang Jawa. Apa? Iki apa iki? Patik Aceh Solo. Patik Semarang. Oh. Patik... Piroi. Agui, Piroi. Agui, Piro. Okey, jom kita tengok dulu. Wong Pulau Piro. Mari. Ha. Oh, lama cantik ah. Berapa ringgit? 25. Ha. Cantik baju cantik. Ha. Ni. Ha, cantik.